Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Arujeful. Teman-teman, untuk hari ini kembali Arujeful merekomendasikan buat teman-teman berbagai macam model baju-baju batik, dari tunik batik, dress, outer, bahkan blus batik dan setelan batik. Dan Arujeful juga akan merekomendasikan model dress-dress yang bukan batik. Jadi teman-teman, nonton video ini sampai habis ya, karena sayang banget untuk dilewati. Diawali terlebih dahulu dengan tunik batiknya. Ini bahan dari katun batik cap asli Solo. Untuk ukurannya mulai dari size M sampai XL. Panjang baju tunik batik ini sekitar 95 cm. Nah, ini perpaduan dengan kain polos. Teman-teman suka? Silakan di order. Bagaimana cara ordernya? Teman-teman yang mau order, caranya teman-teman bisa screenshot foto model baju, kirim ke WA admin untuk menanyakan ketersediaan dress-dress batik ini, tunik batik ini masih ada atau tidak. Lanjut ini dengan atasan batik ya. Ini ukurannya all size, satu ukuran dengan LD 110 cm. Tidak termasuk kalung ya. Bahan katun batik cap Solo. Nah, sekarang Arujeful merekomendasikan ini dengan dress yang bukan batiknya. Ini dress yang terbaru, model kimono, bahan dari twistcon, tidak tembus pandang sama sekali. Ini bagus banget, dress yang terbaru. Jadi sebelum kehabisan, teman-teman silakan di order. Ukuran LD ini 104 cm, yang tadi ya. Nah, lanjut teman-teman. Ini bahan dari twistcon juga, motif rainbow, kancing ada di depan, sudah include tali belt. Teman-teman suka, di pergelangan tangan ada kancing, motif rainbow, warnanya juga bagus. Dengan LD 110 cm. Nah, lanjut yang ini dengan long dressnya. Ini long dressnya ini motif bunga, sudah dilapisi dengan puring ya. Bahan dari sifon dikombinasikan dengan kain lace. Itu di bagian kerah itu ada lace-lacenya. LD 102 cm. Panjang dress ini 132 cm. Nah, tampak di bagian atas seperti ini. Teman-teman suka? Silahkan di order di WA admin. Lanjut dengan dress yang ini, motifnya cantik, dressnya elegan, ukurannya all size. Bahannya dari twistcon dengan kombinasi kain linen. Model dressnya itu loose begitu, teman-teman bisa kombinasikan juga dengan tali belt sehingga tampak slim di bagian pinggang. Nah, yang ini teman-teman yang sedang mencari outer batik, ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Ini ukurannya all size, bagian bawah outer itu bisa diserut ya, bahan katun batik cap Solo. Dan yang terakhir, Arujeful merekomendasikan setelan. Setelan batiknya untuk di bagian atas itu bahannya dari Toyobo, untuk di bawah batik cap Solo. Inilah teman-teman model-model dress, setelan ya, dan dress yang lainnya yang Arujeful rekomendasikan. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel Arujeful.